Hey yo yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Zen Saka dan adik saya Tehyung. Dan abang saya Nova Zaki. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain guys? Mau mencoba mie instan dari berbagai negara. Betul kali, mau mencoba mie instan dari Korea, Jepang, dan Thailand. Dan perwakilan Indonesia, Indomie, makanan terfavorit seluruh Indonesia nih guys. Ya, mie ini tuh makanan favorit sejuta umat ya guys ya. Kami juga suka, kalian pasti suka guys ya, pasti gitu. Jadi kami masak mie instan ini dari toko online ya guys ya. Soalnya kalau misalnya ke negaranya bener, Bambang gila aja Bambang. Ternyata yang kita buka ini Jepang. Bukan Jamal. Jepang. Beneran? Ya Jepang. Cup cup noodles Japanese style beef dari Nissin guys ya. Jepang guys. Ohayo, ohayo, ohayo popo. Ke paket selanjutnya. Lambat. Ah, abang. Aku jago. Aku aja. Pasti ah. Yakisoba guys dari Jepang. Oke, apa nih? Yakisoba dari Jepang. Yakisoba. Oh ya guys, kami juga udah ngecek guys, mie semua ini tuh halal guys. Mie instan dari Korea guys. Mie Thailand tuh ada dua ya guys ya, dan mereknya juga sama, Yum juga, tapi beda rasa guys. Oke, mie jajak dari Korea. Nih guys, kita punya Samyang ramen warna merah. Jadi total ada 8 mie instan. Nih dek bang, buat kalian juga. Menurut kalian nih, mie instan yang enak yang mana ya? Sebelum coba. Ini jagoan aku ini. Aku Bambang, bukan gua. Maruk dasar. Kalau aku sih ini guys. Aku cup noodle. Bisa pernah nyoba belum? Nanti kita coba yang enak yang mana gitu ya. Oke, waktunya kita masak mie-nya guys. Yihoy. Pertama-tama kita buka yang yum-yum guys ya. Mie dari Thailand guys. Jadi biar cepet guys, biar mie hangat. Jadi kita pisah guys kompornya. Biar pakai kompor ada yang belakang. Di depan, ada yang di belakang. Ya. Kita percepat aja ya guys, biar gak lama. Jamal. Ceng, udah jadi guys semua mie instannya, mantap juga. Tapi mie-nya kayaknya udah pada mendok semua. Kelamaan Jamal. Oke, daripada nambah mendok, kita langsung kita yuk. Coba guys. Tapi kita nggak makan doang guys, kita kasih nilai. Dimulai dari siapa aku. Yang lapar siapa duluan? Ayo, aku duluan. Kanan aku ya. Duluan. Sudah, cuma makan doang. Urus aku udah, aku gendut. Udah gendut. Langsung kita coba aja mie yang pertama. Mie cup noodles rasa kaldu tapi ala Jepang. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cup noodles kita taruh sini aja ya guys ya. Oke, mie yang kedua. Mie Samyang ramen. Pedas Bambang. Enggak bisa gue. Lanjut mie yang ketiga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke mie yang empat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke mie yum-yum yang kuah. Thank you.
tapi pedas jamal. Gak jelas. Telah. Nanti ke miang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semua rasanya beda-beda loh, guys. Beda banget ya. Bukan kayak beda tapi agak sama itu beda banget. Ini apa ini? Hitam-hitam nyamal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir. Mi seleraku. Enak kok terakhir. Oke guys, aku udah coba semua mie-nya. Dan ya udah aku kasih nilai semuanya. Tinggal lanjut ke enggak, kok enggak? Adek enggak usah. Habis nanti mie-nya Abang duluan aja. Ya Allahu Akbar, lanjut ke Adek ya guys ya. Mantap. Mari kita coba. Dari cup kandel dulu ya. Meanwhile, guys, mari kita coba. Okay guys, kita coba yang samyang. Samyang apa bang? Samyang. It's not really good. Guys, kita cobain Indomie ya, guys.
lah. Guys, cuman segini guys. Gimana mau makan? Coba. Dadah. Udah guys, sudah kami makan, udah kenyang dan udah dikasih nilai. Sekarang waktunya babak penentuan. Dibuka dari cup noodles dari Jepang. Ini guys. Menurut aku sih mie-nya ini sama kayak pop mie gitu, dan aku suka pop mie. Jadi enak. Soalnya aku sih ya rasanya tuh terlalu mirip sama pop mie. Jadi biasa-biasa aja gitu. Enggak wahnya. Kalau ada gimana? Yang kedua Samya. Nih nilainya guys. Kalau menurut aku ngasih nilai kecil soalnya pedas itu atur. Sama guys, pedas banget, gak jelas. Kamu yang biasa aja, lidah kamu. Dia bukan manusia gitu. Selanjutnya mie ginseng. Mie ginseng. Kalau aku sih enak. Aku bah, pertama kali nyoba rasanya gak jelas banget, sumpah. Mana guys ya? Itu nah yang paling jijik. Bukan berarti bukan gak enak, enak gak suka ya. Gara-gara mentok kali. Bukan gara-gara mentok. Selera aku. Selera. Selera aku enggak. Kalau aku sih itu gara-gara mentok sih. Iya kali mungkin kalau dianget pasti lebih enak lo rasanya. Oke, lanjut ke mie-yum yang mie goreng ya guys ya. Yang mie Saudi cup. Nah, cup. Nilainya guys. Sing. Wah. Oke, menurut nah, kamu apa? Kalau mie ini tuh gimana ya? Enak. Rasanya beda. Dan ya, suka. Kalau menurut aku sih lumayan rasanya, agak mirip Indomie gitu. Lanjut ke mie-mie yang Tom Yum ya. Win guys, enak banget guys. Tapi itu makanan kesukaan nanti. Aku Tom Yum tuh guys. Asam-asam pedes. Ini enak. Pedes ya. Ini pedes. Tapi rasanya itu ada, beda sama Samyang. Kalau Samyang cuma pedes doang, tapi kalau ini ada rasanya gitu. Jadi enak gitu. Us, mantap. Lanjut ke mie apa nih? Yakisoba. Nih guys, nilainya. Ting. Oke, kalau aku sih. Lupa aku rasanya. Kurang. Rasanya beda, tapi agak kurang. Ya, kurang kesehatan mie goreng. Lanjut ke mie yang hitam guys. Menurut aku sih kagak ada rasa. Kalau aku sih menurut ini rasa samyang, tapi gak pedes sih, gak pasti gak pedes. Oh gitu rasanya. Kalau aku ya enak sih enak, tapi gimana gitu waktu makan yang kayak kental gitu. Rasanya samyang tapi gak pedes. Nah, terakhir mie instannya Indomie guys. Nah, ini nilainya ya. Enak lah Jamal. Ya mau gimana lagi ya ngomongnya, udah pernah ngerasin Indomie semua masalahnya. Anda pasti tahu kan? Anda pasti tahu lah rasanya. Ya, kayak gitulah kami mau bilangnya. Oke, jadi kita berburu ya guys ya. Oke, udah kita berembuknya ya guys ya. Dan waktunya menentukan juara. Dan harganya ya guys. Dan urutan mie instan paling terbawah jatuh kepada Tere. Udah ketebak pasti. Oke guys. Nomor ke-7 jatuh kepada nomor ke-6 jatuh kepada nomor ke-5 jatuh kepada nomor ke-4 jatuh kepada jatuh beneran. Dan nomor ke-3 jatuh kepada mie instan. Dan tinggal tersisa 2 mie instan lagi guys. Siapa yang bakal jadi juara 1 dan juara kedua? Siapa deh? Entah. Aku juara 1 deh. Enggak, tanda mamang. Mie instan enggak mamang. Juara 1 jatuh kepada jeng mie ginseng. Enggak dong, enggak. Juara 1 jatuh kepada mie instan. Iya guys, ini mie instan paling the best, juara paling the best. Samsul enak banget. Juara kedua ya pastinya ini. Tom Yum. Enak. Dan Indomie seleraku. Bukan karena kita
kita orang Indonesia kita menangin Indomie ya guys ya. Ya emang Indomie itu rasanya enak. Jamal bukan Indopret, Indopret ya Jamal. Udah rasanya enak, pas di kantong lagi. Oke guys, terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan subscribe. Wow, wow, wow.